Ilis putihnya. Ini buat contoh saja ya bosku ya. Buat contoh aja ya. Buat contoh saja. Kukunya untuk semua. Kuku bagus ya. Bagus. Kanan kiri oke lah. Iya, gede banget ini. Gede, panjang lagi ya. Ini yang jari. Ini jantan semua. Jantan satu, betina. Jantan semua ya. Oh, jantan semua ya. Jari tiga ya. Gas lagi bosku. Tuh. Oh, mirip sama di gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Mas Nur. Pagi bosku. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bosku. Alhamdulillah ya. Sehat ya. Ini sebelumnya kami mau menyampaikan surat protes. Siap. Dari teman-teman Kabar Kecau. Abis diliput kok kabur ya. Kemana ini Mas ya, Nur? Tiba-tiba mendadak pulang. Oh, pulang ya, kampung. Karena habis diliput ya. Kemarin habis liputan langsung pulang kampung sorenya. Kenapa tuh? Karena mbah saya lagi meninggal. Innalillahi. Waduh, ini jadi mohon dimaklumi pengertiannya ya. Ya, jadi ya mau enggak mau ya emang apa itu harus pulang. Saya pasrahin sama teman saya. Dan kalau yang masih mantap sama saya ya jadinya ya nunggu sini saya. Iya, memang begitu, harus mending nunggu aja Mas Nurnya ya. Nah, biar lebih puas ya. Nah, kalau pengen yang lebih puas, kalau cuma kalau yang sudah biasa kesini ya udah tahu lah pokoknya. Udah tahu sendiri malah. Bisa milih sendiri ya. Tanyakan yang sudah milih. Oke ya, mudah-mudahan kita doakan husnul khotimah ya. Nah. Amin. Oke Mas Nur, ya, kita langsung ke pertanyaan intinya nih. Ini bagi yang belum tahu, nama kiosnya kios Mas Nur. Posisi di lantai? Di lantai 1, Pasar Burung Pramuka. Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur. Jakarta Timur, ya. Lantai 1 ya. Nanti pada lokasi ada di tengah video. Iya, siap. Infonya Mas Nur, untuk kirim-kirim bisa nggak? Untuk kirim-kirim dan COD tetap bisa bosku, bisa. Insya Allah ya, amanah. Untuk COD kemana, wilayah apa aja? Di Jakarta aja ya bosku ya. Jakarta aja, Jakarta. Kalau untuk kirim-kirim sampai luar pulau enggak? Kalau luar pulau tidak bosku. Tidak bisa ya. Jadi sampai satu pulau Jawa aja ya. Jawa aja yang intinya terjangkau lah. Terjangkau ya. Kemudian kalau tukar tambah Mas Nur? Tukar tambah untuk saat ini tidak bisa. Tidak bisa ya. Saya stop dulu lah. Iya. Nah, karena cuaca tidak mendukung dan pasarnya juga kurang mendukung. Lagi sepi ya. Iya, waduh, mudah-mudahan iya, bisa bangkit kembali nih. Ya, siap. Amin. Ya, nah, harus pelan-pelan dan pasti aja. Siap. Terima kasih infonya Mas Nur. Oke, siap. Kalau mau yang Apa? Mau minta video atau foto ya bosku ya. Mohon maaf. Insya Allah kalau yang minta dikirim ya, langsung saya pilihkan yang terbaik. Insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Pasti iya, memuaskan lah. Terima kasih infonya nih. Siap. Nah Mas Nur, kita langsung aja liput burung yang pertama ya. Ini kacer betina. Kacer betina. Nah, saya langsung turunin bosku. Oh, turunin langsung aja ya. Jelas. Betinanya super bos. Betinanya pun super. Buat calon ternak istimewa itu betina. Oh, begitu ya, buat ternak ya. Ya, emang bahan cukup di harga 300. Ini kacer betina udah ngepur belum? Sudah makan pur? Sudah ngepur ya. Super banget itu. Ini super, tapi cuma satu-satunya aja. Asli hutan. Asli hutan. Cuma satu ekor. Kalau yang belum tahu bosku, oh, kenapa nih? Bahan kayak begini bosku, buat ternak itu aslinya ya cepet banget produk dan apa untuk kawinnya. Emang maksudnya karena untuk birahi dia belum kenal bosku. Birahi belum kenal. Belum kenal. Oh. Jadi kalau untuk bahan gini biasanya kenal laki aja langsung diserobot. Langsung diserobot. Karena dia masih gadis dan perawan bosku. Masih gadis dan perawan asli iya, dari hutan ya. Iya, asli hutan khas soalnya. Dan tentunya ini pilihan terbaik. Pilihan yang terbaik cuma satu ekor doang ini bosku. Cuma satu ekor doang tuh ya. Paruhnya ngeri bosku. Wah ini bagus banget ya. Jadi anaknya kemungkinan gini juga? Ya bisa lebih gede lagi. Bisa lebih gede karena lagi. Anak biasanya kalau kacer ataupun murai biasanya keturunnya dari betinanya. Untuk fisiknya ya? Nah, untuk fisiknya rata-rata okay, itu. Rata-rata ya. Tuh. Wah bagus ini. Berarti buat nyetak-nyetak jawara bisa betinanya ini ya. Berapa ini tadi harganya? Cukup 300 ribu.
300.000 aja. Ini halus. Istri Sultan berarti. Insyaallah. Istri Sultan ya. Istrinya Kacar Sultan ini. Tuh. Emang agak gilas tapi kan buat tempelan dulu. Bagus ya. Bagus. Oke, lanjutkan. Oke, kita langsung ke burung jantannya ya. Ini ada yang Kacar Trotol standar. Harga standar apa burungnya standar? Harga standar. Harga standar ya. Dikasih harga Sultan ntar orang pada melongo semua. Pokoknya kalau teman-teman silakan menilai sendiri Mas Nur ya. Iya. Stok juga banyak nih teman-teman ya. Ini sama Trotol. Mas Nur. Hah? Ya sama Trotol itu masih sama, ada ya. Trotolnya leher itu. Hampir mau pastel ya. Nih kita yang Trotol-Trotol jelas aja ya tuh. Banyak ya. Tentunya kita kalau di kios ini identik dengan liputannya pelan-pelan ya. Jadi bagi yang teman-teman mau tahu harganya langsung aja ya di skip ke detik berikutnya. Ya, aku kemarin lihat betina wah banyak banget. Kita kan punya dari kom juga di rumah. Mau di ya boy. Kalau kemarin kan dapat. Banyak banget. Wah, ini waktu habis lihat sini lihat dari sini ini pucat juga ada ini ya pas habis sini itu langsung pulang saya baru pulang jajakan saya. Ya, teman-teman silakan menilai sendiri. Tentunya ini yang rawatan lama ya sudah pada ngepur sebagian. Kemarin datang baru 15 ekor. Sampai pojok ya. Tuh. Kalau saya kan cuma ini yang harga standar udah pada ngepur tentunya Mas Nur ya. Nah, udah makan pur. Ini juga nih. Mana? Sampai pojok sini. Nah, itu masuk ya standar. Yang Trotol standar? Enggak dibahas itu. Ini Trotol standar ini maksudnya gimana? Coba dijelasin untuk dulu. Untuk yang Trotol standar maksudnya kualitas standar apa kualitasnya gimana? Kualitasnya bukan standar. Apa harganya standar? Harganya standar, Bosku. Harganya standar ya. Kualitas hampir sama, beda sedikit. Hampir sama yang Sultan maksudnya? Iya, hampir sama. Cuma kalau saya bedakan Sultan semua, nggak ada yang standar harganya. Oh, jadi maksudnya kalau dikasih harga Sultan semua, nggak ada yang beli? Iya, ntar malah. Nggak ada yang beli ya? Oke, makanya dikasih harga standar, iya. Kualitas tipis-tipis ya? Pokoknya kalau mau yang terbaik, itu yang bahan Sultan pokoknya. Ini ada yang nanya, Mas, ini kacernya dari mana dulu? Untuk dari mana, langsung nanya ke kontak aja. Impor bukan maksudnya? Kalau impor no kalau saya. Bukan impor ya. Bukan. Oke, untuk harganya berapa nih Trotol standar? Kalau untuk bahan Trotol standar 400.000 Bosku. 400.000 aja ya. 400.000. Segitu ya. Iya. Oke. Gratis konsultasi enggak? Oh, itu harus. Ah, coba dijelasin pilih dulu dong. Pilih sambil merem dan bonus konsultasi. Oke, bonus konsultasi sampai juara bisa ya? Bisa. Yang bisa, penting temen. Jangan lupa uang kopi. Oh, uang kopi ya. Oke, kalau juara maksudnya ya. Oke, siap. Sip, tuh. Seperti itu stoknya kita langsung ke yang Trotol. Yang ke Trotol. Yang Trotol Sultan ada? Trotol Sultan ada. Yuk kita mainkan Mas Nur. Langsung. Sudah langsung terus kemarin lagi. Pokoknya pilih sambil merem dapat yang terbaik Bosku. Teman-teman silakan menilai sendiri ya untuk kacer Trotol Sultan ini. Silakan menilai sendiri ya. Kalau Jawa Timur sama Jawa Timur itu 1, 4. Kalau Jawa Timur bisa 10, 4 jadinya 3.
Ini gacor Trotol Sultan. Udah ngepur belum Mas Nur? Udah ngepur semua, Bos. Udah pada ngepur ya? Tinggal lanjutin aja. Tinggal lanjutin aja. Silakan teman-teman menilai sendiri. Di bawah dia. Oh ya, silakan menilai sendiri teman-teman nih. Tentunya bagi yang mau tahu harganya langsung di skip aja ke detik berikutnya ya. Oke, untuk gacor Trotol Sultan, gimana ya, Mas Nur ya, ini? Gimana? Maksudnya gacor Trotol Sultan itu gacor apa? Nah, ini kalau yang bahan trotolan ini yang pilihan yang terbaik ya, Bosku ya. Terbaik. Untuk calon-calon untuk dewasa ntar bakal gemblengan istimewa. Oh, jadi bagus trotol ya? Bagus. Kelebihannya apa kalau melihara dari trotol, Mas Nur? Nah, kadang kalau orang yang minat trotol itu ya, kadang selera berbeda-beda, Bos. Selera karena berbeda-beda. Untuk trotol itu bisa kita materi. Oh. Bisa kita kasih materi yang lain. Materi isian maksudnya, ya, bagi yang belum tahu. Jadi kepuasan orang kan tersendiri-sendiri. Tersendiri, Bos. Ya. Ini untuk daya adaptasinya, terus dari rawatannya lebih gampang apa lebih susah kalau trotol? Gampang sekali. Makanya aku kasih buat pemula-pemula kan ngasih yang terbaik untuk yang trotol aja. Jadi kita mendidik dari anakan itu gampang. Dan tentunya kalau untuk calon-calon untuk gacor lapangan lebih bagus katanya dari trotol ya. Karena kita tahu dari ininya, gak apa namanya, nggak jaminan juga. Gak jaminan, semua tergantung tangan juga. Oh, tergantung tangan juga ya. Tergantung tangan dan kita telaten. Jadi kembali ke perawatan juga ya. Kita ngasih burung bagus kayak apa, kalau yang rawat asal-asalan jadi asal juga. Jadi maksudnya asal juga ya. Oke. Okay. Makanya kita berani ngasih konsultasi pelan-pelan ya itu tadi, Bosku, dan gratis. Dan gratis ya. Nah, gitu loh. Berapa harganya nih untuk kaca sultan? Untuk bahan sultan saya tidak kasih tahu. Pokoknya yang minat pasti langsung tanya. Langsung tanya aja kalau ya. Kalau yang apa itu ya? Yang tanya-tanya banyak kan sih enggak jadi. Oh, tanya-tanya contohnya gimana tuh? Ya, pokoknya tanya-tanya aja gitu. Pokoknya biasanya itu kalau yang minat langsung datang, kalau enggak gitu langsung telepon, "Mas, ada kaca sultan enggak?" Ada, langsung kirim. Oh, begitu ya. Rata-rata itu. Jadi tanya aja enggak apa-apa ya. Boleh. Pasti dijawab ya. Kalau tanya insyaallah tetap saya balas semuanya. Siap. Oke, nah ini ada kacer yang harga standarnya ya, teman-teman nih. Sama ya? Sama. Bagus-bagus juga ya. Silakan teman-teman nilai sendiri ya. Tapi untuk pemesan sih ya, kenapa nih? Kalau untuk pemesan rata-rata itu pasti milih yang sultan, Bosku. Oh, untuk pemesan rata-rata ya itu. Karena yang sultan pun juga enggak semua orang ya. Iya. Jadi tertentu aja, biasanya pemain yang beli ya. Iya. Apa penghobi juga? Pemain juga. Penghobi. Penghobi rumahan maksudnya. Iya. Kemarin ada juga yang dari mana ya? Sadang. Sadang dari mana ya? Sadang. Apa mana ya? Apa Sumedang ya?
Sumedang kali. Habis beli jarak 2 minggu. Pertama beli satu, kedua beli dua, ya kan? Ketiganya langsung beli lagi yang Sultan lagi. Beli lagi yang Sultan. 4 kali kiriman. 4 kali, wah wow, banyak banget. Mantap. Ya alhamdulillahnya ya, insya Allah aman. Oke, jadi yang teman-teman yang udah pernah beli kaset Sultan komen aja ya. Jadi orangnya sih nggak usah minta foto atau video lah, nggak usah. Yang penting kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik ya. Oke, biasanya kalau udah repeat order itu berarti dia puas ya. Puas. Intinya kalau seumpamanya dikasih video yang bagus, burungnya jelek gimana? Oh begitu maksudnya ya. Yang mana? Kan? Jadi dikasih video bagus, dikirimnya beda. Nah itu intinya. Intinya insya Allah amanah ngasih yang terbaik. Ya terbaik ya. Oke tuh ini lagi stoknya teman-teman ya. Udah pada ngapur belum nih kacer harga standar ya, dewasa? Semua. Jadi tinggal ngajutin aja. Pokoknya kalau ngepur atau tidak bisa konsultasi lagi. Oh kalau misalnya ngapur pun bisa konsultasi lagi ya? Rawatan di pasar ya begitulah asal-asalan. Yang penting kan udah makan pur ayam. Pur ayam ini. Wah, pur ayam teman-teman. Murah. Murah ya. Biar kosnya enggak terlalu gede ya. Tuh ya. Kelihatannya sudah pakai maafan ya Mas Bro. Iya. Tebel-tebel ya. Iya. Padahal bahan kan. Bahan kan ya? Iya bahan. Bukan gacoran kan? Bukan. Tebel-tebel ya. Wah bahaya teman-teman nih. Oke Mas Nur, untuk kacer harga standar ini berapa? Kalau yang bahan standar dewasa sama yang trotol itu ya sama bosku ya, 400.000. 400.000 harga standar ya. Siap. Gratis konsultasi, pilih sambil merem dapat yang terbaik. Bagus. Oke, seperti itu ya. Mas Nur. Oke, siap bosku. Ini mainan baru lagi nih. Nah, ini ada mainan anak-anak. Mainan anak-anak. Buat masteran. Dan buat penghuni rumah bosku. Penghuni rumah. Waduh, anakan ya? Iya, anakan. Bisa buat mainan dar. Apa Woody Woodpecker? Nah, latuk bawang ya? Iya, latuk bawang kalau orang Jawa bilang. Latuk bawang ini yang jari. Ini jantan semua. Jantan satu, betina. Jantan semua ya? Oh, jantan semua ya. Jari tiga ya? Iya. Jari tiga, kalau jari lima sama kita. Tuh. Dia kalau pelutuk bawang, dia kan kecilnya berisik nih. Iya. Makin gede makin berisik apa diam aja kayak pelutuk batu? Kalau ini makin gede kalau dari anakan gini tambah gacor bos. Tambah gacor ya, jadi nggak kayak pelatuk batu ya. Bukan. Beda ya. Kayak pelatuk beras itu kan. Berisik suaranya juga bisa ya. Karena makin tua makin, apalagi kalau makin lapar tambah racun sekali. Berapa nih harganya? Cukup 850. 850 ribu aja ya. Kalau minat langsung kontak WA aja ya. WA aja ya, ini jarang ada nih. Lagi musim hujan soalnya ya. Ini ambilnya tinggi loh bos. Naik pohon kelapa ini bos. Naik pohon kelapa. Iya. Risikonya tinggi. Makanya mahal. Ya. Kalau orangnya jatuh ya emang tewas gitu aja. Makanya mahal. Yang mau aja lah ya. Yang mau mau, yang enggak siap. Gitu, okay. Gitulah ya. Iya, siap. Oke. Okay. Oh ya, kelebihannya nih kalau buat masteran apa tuh? Ya, apa suaranya rapet apa gimana coba? Kalau untuk suara itu sih ya sama saja, cuma yang penting kan selera beda-beda mesti. Oh, selera beda-beda ya. Ketergantungan kita beda-beda. Balik ke selera lagi ya. Iya. Oke. Okay. Lanjutkan. Terus yang pertama kalau mau badan fit ini kondisi hujan kayak gini sangat mengerikan. Mengerikannya itu apa? Jadi mengerikannya itu hujan panas kalau kita benar-benar imun tubuhnya kurang lemah ya. Itu bahaya banget. Bahaya nah, ya. Makanya saya selalu bisa tiap hari lab trimming sehari 3 kali. Sehari 3 kali.
pembongkaran 3 kali itu ada kunci rahasianya saya. Rahasianya ada apa tuh? Minum madu kelanceng tambah hari tambah kencang. Dapatkan di? Hah? Dapatkan di Kios Burung Alhamdulillah. Langsung bisa ada di Kios Burung Alhamdulillah atau mau COD bisa dan di Kabar bisa. Oke, terima kasih infonya ya. Oke, jadi bagi teman-teman di rumah yang belum tahu lokasi kios Mas Nur Cahaya Gemilang, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil ya. Yang di ujung kita itu adalah pintu masuk parkiran mobil. Nanti dari situ langsung aja lurus terus sampai mentok, teman-teman. Itu dari sini langsung aja naik ke tangga lantai 1 ya. Dari sini langsung naik aja. Tidak jauh adalah kios Mas Nur Cahaya Gemilang ya. Oke Mas Nur. Nah ini selanjutnya kita akan review bro kaca Sultan yang dewasa ya. Ya. Mana? Nah ini kita turunin satu persatu ntar ya bos ya. Ya kita lihat dulu dari atas ya. Mantap mantap. Katanya sampai luar stoknya nih. Bus mantap mantap pokoknya full stok. Wih udah kayak burung jadi ya. Bahan kan ini? Iya bahan bosku. Bahan ya. Mantap mantap. Tapi kok kayak nggak curang. Dan yang belakang ini juga mantap mantap juga bosku. Mana? Nah ini belakang. Belakang kita mantap mantap. Jos. Bodinya body puso semua bosku. Bodinya puso semua. Body puso. Jelas ya. Yang di luar ada katanya? Di luar ada 3 lagi bosku. Yang di dalam ini udah pada ngepur. Udah makan pur semua bosku di sini. Coba kita lihat yang di luar. Oke, siap. Sama gak nih? Ini yang di luar. Yang di luar katanya baru bongkar ya. Yang dalam udah pada ngepur. Ini udah pada ngepur belum yang di luar? Sudah juga. Lihat ya. Oke. Oke. Kita lihat dari dekat aja ya. Kita turunin satu persatu betul. Diturunin ya. Nah, seperti ini ya untuk yang kacer sultannya ini. Penampakan dari dekat. Mantep, mantep. Yo silakan ke Cermania dinilai bagus gak nih burungnya nih. Kalau youtuber harus ini ya, youtuber ngeliput kios harus ibarat kata gelas yang udah diisi air harus kosong ya. Iya. Karena kita kan sebagai pewawancara narasumber. Iya. Jadi narasumber harus jelasin ya. Tuh. Nah tentunya teman-teman yang menilai, narasumber yang jelasin, teman-teman yang menilai. Kita hanya penyedia informasi aja ya. Iya, dan penilai pun berbeda-beda ya Mas. Ya teman-teman silakan nilai sendiri. Tapi kalau youtuber sendiri nilai sih ini bagus ya. Harganya juga bagus. Ya silakan nilai sendiri. Ya, ada kualitas bosku. Ada harga, ada kualitas. Ayo. Kalau nggak ada harga, nggak ada kualitas itu bukan namanya, bukan pilihan bosku. Kenapa Mas Nur? Kalau nggak ada harga dan nggak ada pilihan itu bukan namanya, bukan bahan pilihan. Oh, nggak ada harga, nggak ada kualitas kali. Iya. Bukan bahan pilihan ya. Iya. Tuh. Bagus ya. Gacoran nih. Bahan bos. Bahan ya. Jangan bilang gacoran, termah aku yang disempat orang. Soalnya yang gacoran. Ini ya. Tuh. Ini asli hutan nih, masih sama kan? Bukan impor nih? Bukan, kalau impor tidak kepake di sini bosku. Hah? Kalau impor tidak kepake di sini. Tidak kepake. Ya, intinya lokal aja. Oh ya, gitu ya? Iya. Lokal aja. Tuh.
Karena ini memang bahan-bahan prospek lomba, Mas Nur, ya. Iya. Kalau yang sudah tahu mah enggak usah dijelasin, Bosku. Oh, yang udah tahu enggak usah dijelasin, ya. Tuh, ini gede banget lagi yang kiri, Mas Nur. Iya. Super big. Super big, ya. Iya. Biarin aja nih. Tandain aja nih, biarin itu. Tandainnya apa, ya? Wah, talinya biru sama semua, biru. Itu bisa dibilang kapal selam, Bos. Iya, gede banget ini. Gede, panjang lagi, ya. Ini tandainya apa nih? Wah, pokoknya tanya Mas Nur aja lah, ya. Yuk, oke, kita unboxing ya. Salah satu. Oke. Mantap, ya. Ini langsung aja kita unboxing. Siap. Mana, Mas Nur? Salah satu muka garong atau muka premannya. Muka garong atau muka premannya. Tuh, kita fokuskan dulu, ya. Tahan, Mas Nur. Biar nilai sendiri. Ya. Bagus Josh banget. Gandos. Ya. Josh Gandos. Nah, oh. Jangan lihat ini, ya, Bosku, ya. Ini beda lagi. Oh, nih. Jangan lihat cincinnya. Itu okay. Cincinnya nggak dijual, ya? Oh, tidak jual. Lagi-lagi lihat lagi biar makin ngiler. Ngeri, mantap. Oke. Kita langsung unboxing. Apa nih? Dari pertama, list putihnya. Ini buat contoh saja, ya, Bosku, ya. Buat contoh aja, ya. Buat contoh saja. Ini kalau yang tanya ini langsung laku ini, entar, Bosku. Hah? Kalau tanya ini yang saya unboxing ini ntar laku langsung, ya. Langsung laku. Jadi ntar jangan ditanya. Kukunya untuk semua. Kuku bagus, ya. Bagus, kanan kiri oke lah. Mantep, ya. Coba cengkeramannya bagus, ya. Cengkeramannya mantep sekali. Mantep sekali, ya. Kita biar lebih jelas lagi, Bosku. Tuh. Oh, mirip sama di gambar, ya. Mantap, ya. Belagu banget, ya. Mirip, ya, sama di gambar. Terus apa? Apalagi? Gemukannya. Iya. Merah, ya. Merah delima, Bosku. Merah delima. Oke, udah mantap, okay. Ya. Berapa harganya? Cukup langsung kring-kring nomor yang ada di deskripsi, Bosku. Oh, jadi langsung WhatsApp aja, ya? Langsung WhatsApp nomor, okay. WA yang ada di deskripsi, ya, Bosku, ya. Oke, okay. Tapi dibalas, kan? Tetap saya balas 24 jam selagi saya melek dan nganggur. Oke, okay. Okay. Mantap. Seperti itu, ya. Nomor yang ada di deskripsi. Jangan lupa lagi subscribe, like, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya. Oke. Okay. Biar tahu saudara-saudara kita yang belum tahu, ya, Bosku, ya. Oke, terima kasih. Mantap. Dan jangan lupa mampir juga ya ke channel kami. Apa nama channelnya? Ah, ini, Bosku, biar langsung tahu aja. Oke. Nur Cahaya Gemilang. Kalau mau yang minta silahkan, ya, Bosku, ya. Gratis, ya? Gratis. Apalagi kalau beli kacer Sultan, ya. Oke. Siap. Ini channel kami. Ini nomor WhatsApp-nya nih. PKBP, Pusat Kecerbahan Pilihan. Oke, terima kasih banyak, Mas Nur. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.